Sore salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Maria Katarina Nogolewar, mahasiswa sosiologi semester 6 FISIP Undana Kupang. NIM 1803030111 Kelas C reguler pagi. Di sini saya akan mereview buku mengenai tubuh resmi untuk melawan korupsi. Yang pertama, konsep dan kegiatan badan utama. Republik Kanastan tentang pemberantasan korupsi. Badan Republik Kanastan untuk memelarangi korupsi ada di antara lembaga penegak hukum. Badan Antikorupsi Republik Kanastan adalah badan antikorupsi negara yang secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Kanastan, melaksanakan pembentukan dan implementasi kebijakan antikorupsi Republik Kanastan, dan koordinasi di bidang antikorupsi serta identifikasi, penindasan, pengungkapan, dan investigasi tindak pidana korupsi. Badan dalam kegiatannya berpedoman pada konstitusi dan hukum Republik Kanastan, tindakan Presiden Republik Kanastan pada peraturan atau keputusan Presiden Republik Anastan pada tanggal 22 Juli 2019 nomor 17 atas pertujuan peraturan tentang PT Badan Republik Kanastan tentang pemberantasan korupsi badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Republik Kanastan tentang masalah-masalah dalam kompetensinya agensi melakukan aktivitasnya secara langsung dan melalui badan teritorial termasuk dalam sistemnya di daerah Republik signifikan lincah dan modal aktivitas badan ada dilakukan di bidang utama berikut. Yang pertama anti korupsi bidang penerimaan pendaftaran dan pertimbangan aplikasi, pesan dan informasi lain tentang tindakan pidana menasihati individu rangkap dalam hukum badan hukum tentang masalah anti korupsi, organisasi dan pelaksanaan kegiatan investigasi operasional penggunaan khusus dan sarana teknis lainnya selama pelaksanaan investigasi rahasia tindakan, tindakan pencairan operasional umum dan khusus pra percobaan dalam investigasi kasus pidana dalam kompetensi badan pelaksana. Administrasi bidang hukum menjalankan proses hukum atas hukum kasus pelanggaran administrasi yang sesuai dengan kompetensi badan dengan cara yang ditetapkan oleh kode republikanastan tentang pelanggaran administrasi. Antara lain di sini disebutkan beberapa bagian atau terdiri dari beberapa opsi. Di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama Pengembangan, pelaksanaan strategi dan program yang dilakukan dokumen di bidang anti korupsi, yang kedua, pengembangan dan adopsi peraturan perundang-undang di lapangan pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Republikan Astana, yang ketiga, analisis eksternal risiko korupsi, keempat, memantau pelaksanaan oleh Badan Negara organisasi dan eksternal sektor semi publik rekomendasi yang dibuat berdasarkan atas hasil analisis eksternal risiko korupsi. Yang kelima, membuat rekomendasi kepada pemerintah Republik Kanastan tentang penghapusan penyebab dan kondisi korupsi. Keenam, penentuan prosedur standar untuk melakukan interanalisis akhir risiko korupsi. Ketujuh, melakukan pemantauan korupsi, ke-8 penyelenggaraan pendidik anti korupsi, ke-9 koordinasi kegiatan badan dan organisasi negara dalam pelaksanaan tatanan sosial negara yang ditunjukkan untuk pembentukan sebuah budaya anti korupsi. Yang ke-10 pengembangan proposal untuk meningkatkan program pendidikan di bidang pembentukan budaya anti korupsi. 11. Interaksi dengan lembaga masyarakat sipil tentang isu-isu anti korupsi. 12. Penetapan daftar informasi yang dipublikasikan sebagai bagian dari pelaksanaan langkah-langkah pengendalian keuangan. Ke-13. Penyusunan draft perjanjian internasional tentang anti korupsi menurut interaksi dengan badan-badan negara asing yang relevan tentang anti korupsi. Ke 14. Pengembangan rancangan undang-undang regulasi di bidang menanggulangi korupsi sesuai dengan Undang-Undang Republik Kanastan. 15. Pembentukan tahunan laporan nasional tentang pemberantasan korupsi di Republik Kanastan dan pengenalannya dengan cara ditentukan oleh Undang-Undang Republik Kanastan. Tugas pokok Badan Antikorupsi Republik Kanasan adalah pembentukan dan implementasi kebijakan negara di bidang antikorupsi, identifikasi kondisi, dan alasan yang deduf untuk pelaksanaan tindakan pidana korupsi dan penghapusan konsekuensinya. Organisasi dari satu set tindakan yang ditujukan untuk terciptanya budaya antikorupsi dalam masyarakat. Koordinasi kegiatan fitas dari badan negara, organisasi dan esitas kuasa publik, sektor dalam pencegahan korupsi, tugas Departemenan Teritorial. Pertama, implementasi kebijakan antara korupsi negara, identifikasi kondisi dan alasan yang kondusif bagi perusahaan misi pelanggaran korupsi dan penghapusan konsekuensi perorganisasian serangkaian tindakan yang bertujuan menciptakan anti budaya korupsi di masyarakat kondisi kegiatan badan negara organisasi dan etis sektor kuasa publik dan pencegahan identifikasi penindasan pengungkapan ungkapan dan investigasi pelanggaran hukum berikut fungsi Departemen Teritorial yang pertama melakukan analisis eksternal risiko korupsi. Yang kedua, memantau pelaksanaan oleh badan pemerintah organisasi dan entitas sektor kuasa publik dari rekomendasi dibuat dibuat berdasarkan hasil analisis eksternal risiko korupsi. Ketiga, organisasi pendidikan anti korupsi. Keempat, koordinasi kegiatan badan dan organisasi negara kelima pelaksanaan tatanan sosial negara yang ditujukan untuk pembentukan budaya anti korupsi. Keenam, pengembangan proposal untuk meningkatkan program pendidikan dalam pembentukan budaya anti korupsi. Ketujuh, interaksi dengan lembaga masyarakat sipil tentang anti korupsi menggugat. Kedelapan, studi dan penyebaran pengalaman anti korupsi yang positif. Kesembilan, pelaksanaan proses atau pelanggaran administrasi yang dicara ditentukan oleh kode republik khasatan pada pelanggaran administrasi tentang pemberantasan korupsi hak dan kewajibannya yang pertama hak satu untuk menentukan kewajiban wakil mereka dan kepala aparat, kedua atas nama badan untuk mengeluarkan perbuatan hukum yang mengikat di dalam dirinya kompetensi peraturan perundang-undang yang mengikat badan-badan negara lainnya di individu dan badan hukum. Tiga, dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Kazakhstan untuk menjatuhkan sanksi disiplin dan menerapkan langkah-langkah insentif karyawan dan badan terturnalnya Empat, memberikan instruksi dan arahan kepada karyawan bawahan untuk mengambil tindakan organisasi dan administrasi lainnya, jaminan untuk melaksanakan fungsi kenegaraan yang berada dalam kompetensi agen. 5. Untuk membentuk badan penasihat di agensi 6. Untuk menyetujui ketentuan tentang badan teritorial 8. Untuk menyetujui struktur badan Teritorial dan badan batas jumlah staf yang disetujui oleh Presiden Republik Kanastan. Berikut untuk menjalankan kekuasaan lain sesuai dengan Undang-Undang Republik Kanastan. Dia memiliki sejumlah tanggung jawab yang pertama untuk mengatur dan mengawasi pekerjaan, mengkoordinasikan kegiatan hubungan badan untuk memantau kegiatan badan teritorial agen. Dua dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Afghanistan untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan dari badan kepala badan teritorial dan wakilnya. Tiga, untuk menetapkan kelas kualifikasi bagi karyawan badan dan badan teritorialnya dengan cara yang ditetapkan oleh badan hukum Republik Karnastan. 4. untuk membuat representasi kepada Presiden Republik Karnastan pada pemberian karawan menganugerahkan gelar kehormatan Republik Karnastan. 5. untuk mewakili agensi dalam hubungan dengan badan-badan negara dan organisasi lain sesuai dengan undang-undang Republik dari Karnastan layanan anti korupsi dari yang berwenang badan anti korupsi salah satu unit struktural utama dalam badan yang berwenang untuk penanggulan korupsi adalah layanan anti korupsi